Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara mentransfer gambar ke media kayu menggunakan kertas bungkus nasi seperti ini dengan lem box atau lem kayu yang saya sudah siapkan ke dalam wadah seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ini sangat mengkilap nih teman-teman. Jadi perlu diketahui di sini bahwa teman-teman jangan sampai salah menggunakan kertas bungkus nasi ini, dan yang bisa untuk dioleskan lem adalah bagian yang mengkilap. Mengkilap seperti ini, dia mempunyai plastik tipis, jadi teman-teman jangan sampai salah akibatnya patah. Jadi begini teman-teman, yang agak mengkilap. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe, dan yang sudah mensubscribe terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video tutorial cara pembuatannya.